Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan aku Kak Mega. Tentunya di mana lagi kalau bukan di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Untuk itu, kalian simak video ini dengan baik ya. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari di mana hancurnya alam semesta. Manusia-manusia yang telah mati akan dibangkitkan dari alam kubur untuk dimintai pertanggungjawaban atas amalan perbuatan selama berada di dunia. Tahukah kalian, setelah manusia dibangkitkan, kemana lagi perjalanan dari manusia? Setiap makhluk hidup yang bernyawa akan mengalami kematian. Siap atau tidak, kita semua akan kembali kepadanya. Hanya saja, waktu kematianlah yang kita tidak tahu, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Ketika manusia mati, maka kita hanya dapat melihat jasadnya. Jasad tersebut akan kita mandikan, kemudian akan kita kubur. Ketika meninggal atau ketika mati, manusia tidak akan membawa harta sepeser pun. Mereka hanya akan membawa amal ibadah selama hidup di dunia. Ketika di alam kubur atau alam barzah, manusia akan sendirian. Kemudian, roh manusia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan juga malaikat nakir. Tahukah kalian apa tugas dari malaikat mungkar dan juga nakir? Tugas dari kedua malaikat ini adalah untuk menanyai manusia ketika berada di alam kubur. Setelah hari akhir nanti, roh manusia akan menjalani suatu perjalanan yang panjang. Di alam akhirat, manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya semasa hidup di dunia. Ada beberapa tahapan yang akan dilalui manusia di akhirat nanti. Nah, berikut ini adalah tahapannya. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats atau yang berarti hari kebangkitan. Hari di mana seluruh manusia bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam akan dibangkitkan. Proses kebangkitan manusia terjadi setelah sangkakala ditiup untuk yang kedua kali. Perlu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar atau yang berarti hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Matahari akan didekatkan sejengkal di atas kepala manusia, dan manusia akan merasakan kepanasan untuk menunggu penghakiman. Setiap manusia akan memikirkan dirinya sendiri apakah selamat atau tidak, dan mengingat dosa-dosa yang pernah diperbuat selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beramal saleh di dunia, maka seluruh amalannya akan datang menaunginya sehingga tidak akan merasa kepanasan. Kemudian yang ketiga ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau yang berarti hari perhitungan. Seluruh amalan perbuatan manusia ketika hidup di dunia akan dihitung di hari penghitungan. Semua manusia tidak bisa berdusta akan semua amalan yang pernah dilakukan, baik itu amalan baik maupun buruk. Mulut mereka akan dikunci, namun tangan mereka akan berbicara dan kaki akan menjadi saksi. Yang keempat, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan atau yang berarti hari penimbangan. Setelah semua amalan baik dan buruk semasa hidup di dunia dihitung dan dicatat, kemudian amalan itu akan ditimbang di dalam mizan. Sekecil apapun perbuatan kalian tetap akan dipertimbangkan dan dihitung dengan adil serta akan mendapat balasan yang setimpal. Yang kelima, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza atau yang berarti hari pembalasan adalah hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya selama di dunia. Manusia yang berat timbangan amalan kebaikan akan mendapatkan balasan berupa kebaikan, kebahagiaan di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan manusia yang berat amalan perbuatan buruknya akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam api neraka.
Sebagai seorang Muslim, kita wajib mengimani adanya hari akhir, meskipun kita tidak mengetahui kapan terjadinya. Namun, dengan mengimani hari akhir, maka kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan bekal amalan kebaikan untuk kehidupan akhirat kita dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, berperilaku terpuji, serta beramal soleh. Nah, itu tadi merupakan materi tentang peristiwa hari akhir. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Access ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.